Okey, stop Ustaz. Cuma berbayangkan kalau semua orang dekat Malaysia ni malam semalam Allah bagi cash RM10 juta masuk terus dalam akaun bank kita. Bangun pagi nanti kita check akaun melalui online banking, punyalah terkejut sebab ada RM10 juta dalam akaun kita. Kita pun merancang untuk masukkan duit dalam pelaburan bagi dekat mak ayah, bayar hutang, beli kereta baru, beli rumah baru, shopping sakan, pergi melancong, pergi umrah dan macam-macam lagi. Kita pun call mak dekat kampung, mak cakap tak perlu bagi mak duit lagi sebab mak pun dah jadi jutawan. Kita keluar rumah pergi untuk selesaikan urusan kita. Apabila keluar rumah sahaja baru nak hidupkan kereta Myvi, kereta pula rosak. Terus terbayang nak tukar kereta Lamborghini, Mercedes, BMW dan sebagainya. Sebelum tu kena ada kereta lain dulu untuk ke sana. Kita pun call tuan kereta sewa untuk sewa kereta. Apa yang tuan kereta sewa terespon adalah, "Maaf, kami tidak beroperasi selama setahun kerana semua staf cuti dan mereka sudah jadi jutawan." Kita pun terus membuka aplikasi Grab dan Uber. Ternyata tiada yang available kerana semua sudah jadi jutawan. Kita mula melangkah kaki keluar untuk mendapatkan teksi. Ternyata teksi juga tiada kerana semua pemandu teksi sudah jadi jutawan. Kita teruskan melangkah ke bank untuk mengeluarkan duit. Bank juga tutup kerana semua pegawai bank sudah jadi jutawan. Duit di dalam mesin ATM juga sudah habis kerana kita agak lewat dan tiada penghantaran duit kerana mereka yang bekerja sebagai scrivers juga sudah jadi jutawan. Kita mula buntu dan cuba melangkah long line ke kedai mamak berhampiran untuk perkenal teh ais kau bagi menghilangkan rasa tertekan. Ternyata kedai mamak juga tutup kerana semua pekerjanya sudah jadi jutawan. Kita semakin buntu, kelihatan banyak projek pembinaan bangunan tidak berjalan kerana semua pekerja Indonesia dan Bangla juga sudah jadi jutawan. Banyak stesen minyak yang tutup kerana terputus bekalan minyak kerana pemandu lori juga sudah menjadi jutawan. Keadaan jalan menjadi semakin sesak, tetapi tiada polis trafik yang bertugas menjaga lalu lintas kerana semua polis trafik juga sudah menjadi jutawan. Agak-agak bagaimana dengan keadaan kita? Kesimpulannya, Allah dah jadikan setiap perkara itu seadil-adilnya dan sempurna. Kepada mereka yang Allah berikan nikmat rezeki, jawatan besar, kedudukan yang tinggi, pengaruh yang besar, berpangkat, kejayaan, kemewahan, kemasyhuran yang lebih, jangan sesekali sombong dan berlagak. Jangan sesekali memandang hina kepada orang yang serba kekurangan kerana tanpa kita sedari, mereka inilah yang banyak memudahkan urusan harian kita dengan izin Allah. Jom sama-sama kita muhasabah diri. Yang penting hidup mau santai, selawat jangan tinggal.